teknik terbaru yang ternyata lebih jitu. Ini dia hasilnya, Lur. Hanya 2 kali ngangkat, Lur. Nah, ya, hanya 2 kali ngangkat nih. Tuh. Sebentar ya, mancingnya sebentar. Kurang lebihnya 1 jam lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur tuman, kita mencoba mancing belanak lagi menggunakan galon, tapi ini sistemnya baru ya. Nah, sistemnya seperti ini, galon utuh dan ini pelampungnya begini ya. Jadi galonnya tidak dipotong ya. Kalau yang pertama itu kan dipotong, yang ini enggak nih. Yang ini menggunakan 4 lubang. Ya, dan ini pelampungnya. Nah, ini pelampungnya ini bisa geser-geser, Lur. Bisa terserah mau kemana gitu ya. Nah, geser-geser ya. Misalkan mau lubangnya di bawah, bisa geser ke sini. Mau lubang di kanan, ya pelampung ke sini. Tergantung dari nanti spot atau lokasi ya. Nah, kalau kali seperti ini ada arus ke sini, arusnya ke sini ya, ke kanan nih, ke inian. Berarti otomatis si galon ini kan pasti akan ke bawah arus seperti ini. Nah, berarti ini lubangnya atau pintunya ini harus ada di sebelah sini ya, sebelah sana. Nah, berarti otomatis ini pelampungnya harus digeser ke sini. Nah, kan gini nih pelampung di sini nanti kena arus begini set, berarti nanti lubangnya ada di tengah ya, ada di bagian tengah gitu ya, Lur. Ini lebih fleksibel lah gitu ya penggunaan pelampung seperti ini. Ini galonnya utuh, lubangnya ada 4 ya. Ini yang itu teman saya tadi pakai lubang 3 ya. Ini manfaat yang ini lebih bagusnya itu dengan sistem galon yang utuh, tidak dipotong. Ini terigunya lebih irit atau lebih awet ya. Jadi air terigu yang di dalamnya ini tidak mudah keluar. Air terigu yang keluar hanya melalui pintu-pintu ini. Ya, seperti itu. Kita coba eksekusi ini, Lur. Angkatan pertama Pak Haji nih. Ayo coba lihat teknik baru nih ya. Coba teknik baru. Waduh banyak nih. Aduh. Gimana nih angkat Pak Haji? Aduh, Pak Haji. Wede. Angkatan pertama Pak Haji nih. Waduh, ini mah ada 10 mah nih. Bisa lebih nih. Oh. Tuh masih kosong, aeratornya juga belum. Kelihatan ya, banyak ya. Tuh. Buat umpan mancing mah Pak Haji nih. Cocok. Tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wah, lebih dari 10. Tuh. Tuh. Ini jebakan pertama nih ya. Ini menggunakan teknik baru. Ternyata ini lebih jitu dari yang kemarin. 1 2 3 4 5 6 7 15. 15. Oke. Ekor. Masukin sini. Ini nih. Iya. Keras ekor. Angkatan pertama. Lihat yang kedua nih. Yang kedua. Angkatan pertama galon kedua. Sudah berapa ekor nih? Ada berapa ekor? Satu ekor. Satu. Loh. Cuma satu ekor.
Iya, satu ekor doang. Nah, agak mewah sedikit nih lur, menggunakan terigunya yang ada logo segitiganya nih ya, tapi bukan celana dalam awas nih. Dan ini rasa daging nih ya, jangan yang ayam ya lur. Ini untuk satu bungkus cukup dengan 2 saset lah ya. Tuk aduk lur, mentahannya gini ya. Kita tuangkan, kita aduk. Nah, setelah dituangkan kita aduk-aduk dulu lur. Terserah bagaimana caranya biar tercampur ya. Setelah diaduk tercampur, kita masukkan ya ke sini. Ya, ini sendoknya ke bawah ya, kurang lebihnya sekitar 2 sendok lah cukup. Kira-kira aja. Nah, kasih air sedikit. Kocok-kocok dulu. Lalu kita masukkan. Kita dorong. Seperti itu. Cek-cek angkatan yang kedua. Apa nih? Anjay. Oh, lebih banyak ini mah. Lebih banyak. Ada 20 ekor nih. Gila, pokoknya memak celup lah ya. Mak celup. Coba kita lihat sini. Angkatan kedua. Ada 20 ekor ini mah. Gila, pokoknya mudah lah. Praktis banget pokoknya mah. Hebat lah ya. Mak celup. Coba tes yang galon satunya. Ini angkatan kedua ya. Ini beda-beda lokasi ya. Tadi yang pertama di sana tuh jembatan, ini ke sini ya. Kita cek coba. Ada berapa ekor nih? Banyak lagi. Wah, rokoknya basah. Ini angkatan kedua ya, lagi nih galon yang kedua. Dapat satu ekor. Ini yang angkatan kedua nih. Angkatan kedua. Ada lebih juga nih 10 mah ya. Lebih lah 10 ekor mah. Ada yang gedenya. Tuh. Tuh, hehe. 2, 3, 4, 5, 11. 11 ekor. Ekor. Asik. Cukup sebentar. Udah dapat banyak. Tadi berangkat jam 2:30 lur. Ini udah jam 5 nih. Tuh. Oke lur, kita cek hasil nih ya. Cek hasil menggunakan galonnya 2 nih ya. Teknik terbaru yang ternyata lebih jitu. Ini dia hasilnya lur. Hanya 2 kali ngangkat lur. Nah, ya, hanya 2 kali ngangkat nih. Tuh. Sebentar ya, mancingnya sebentar. Cuman agak perjalanannya aja tadi yang agak jauh. Mancingnya ya kurang lebihnya 1 jam lah ini. Cuman 2 kali ngangkat doang. Berangkatnya juga tadi jam 2 lewat ya. 2:30-an. Perjalanan ke sininya. Jadi mancingnya hanya 1 jam kurang lebihnya lah. Oke, begitu ya lur. Gunakan teknik ini ternyata lebih jitu nih. Ini yang 3 lubang, ini yang 4 lubang lah. Gimana Yot? Salamnya apa Nut? Yot? Mak celup. Asik. Coba nih kasih Yot. Yang teler aja nih. Si Kumbang nih. Udah gede banget ini kucingnya nih. Si Kumbang. Mana? Coba yang teler. Mana yang telernya? Ter meng. Meng. Gede banget ini si Kumbang nih. Tuh. Nah. Duh.
ini. Wajir, mamam enak ya, Meng. Mamam enak. Mamam enak lah. Makslep dong, Meng, Meng. Meng, hey, makslep gitu, Meng. Makslep. Makslep. Ih. Enggak bisa ngomong ah. Oke. Okay. Oke. Okay.